di setting. Yoi, kembali lagi bersama Romanto Vlog. Jadi hari ini tuh kita mau San Mori. Wih, sianya udah bersih. Sianya apa Kailex biru? Kailex biru aja lah. Si Kailex biru udah bersih, udah dikit dari kemarin dan dari semalam dari kemarin. Udah dicuci sama buat San Mori ya kan. Terus ini juga nanti si Kailex biru mau ganti dekal baru. Desainnya udah jadi, cuma nggak boleh ditunjukin dulu, soalnya kan masih belum keluar, tinggal cetak. Nanti tungguin aja pokoknya, sianya ganti dekal baru. Cuma desainnya belum boleh diliatin, soalnya masih nanti ditiru orang lagi masalahnya. Masa iya ntar belum dipakai sama saya udah ditiru sama orang. Sekarang kita ke ini dulu, isi bensin. Ini pada rombongan terabas semua. Sebenarnya hari ini tuh pengen terabas sih, pengen main-main. Tadi kemarin tuh udah mau ganti ban tahu, cuma gimana ya? Masih mikir-mikir, soalnya nggak ada motor buat bawa bannya. Soalnya bannya kan di rumah, nggak ada motor metik. Enaknya pakai motor metik kalau bawa bannya tuh, taruh di depan. Soalnya waktu itu pernah pakai apa, nggak ada motor terus jalan kaki bawa bannya anjir. Sama aing dipikul kan jalan, terus habis itu hujan anjir, hujan-hujan anjir, kata aing tuh udah ini mah udah mirip apa ya, maling velg, bawa velg hujan-hujan. Ini moga-moga aja posisi kameranya pas, soalnya posisi mountingnya dirubah gara-gara apa, patah kan. Gara-gara patah jadinya posisi mountingnya dirubah. 30 turbo. Turbo berapa? 30. 30? Iya. Iya. Enggak. Iya. Masih banyak soalnya. Masih 3 garis tadi apa 4 garis sih? Udah dari pas ke Malang waktu itu. Masih ada ya, udah isi 30 ya. Yo guys. Kita mau San Mori ke daerah Malang. Ke Jalibar atau kemana yang rame kayak. Tapi nyari makan dulu, nyari sarapan. Soalnya lapar. Tadinya itu mau ke apa? Mau ke pantai, pantai apa? Malang Selatan. Cuma, aduh, kayaknya minggu depan aja lah. Soalnya kayak gimana ya? Duitnya habis, soalnya pengen ke pantai. Duitnya habis pakai beli USD kemarin. Jadi ya pantainya hari Minggu aja, minggu depan. Ya kali ke pantai gak bawa bekal, gak bawa duit ya kan? Ini jalurnya kemana sih mereka? Gak tau daerah mana jalur. Pengen ikut terabas rame kayak gitu rombongan. Soalnya waktu itu pernah ada yang ngajakin terabas. Waktu itu pernah ada yang ngajakin terabas. Cuma posisinya tuh belum ada gear sama rantai baru, karena gear yang lama kan udah kalah sama rantainya juga. Jadi kata saya nunggu gear baru dulu, masang apa nggak enak kan? Kalau terabas lantai longgar, kita makanin dulu. Sarapan apa? Nasi pecel. Ya kita makan nasi pecel lah ya. Nggak bisa makan di tempat yang mewah, mewah. Kita sarapan dulu. Aduh,
Gak sabar pengen ganti baju baru sih hanya. Pengen ganti dekal baru. Nanti kita lanjut lagi. Makan dulu, lapar. Biar ngisi tenaga ya kan. Biar kuat. Biar kuat menghadapi kenyataan kalau kamu itu bukan pilihannya. Ah, udah kenyang aja. Kenyang gini tuh enaknya tidur. Udah enak ya kan, apa? Makan pecel emang paling the best. Makan apa, sarapan pecel. Apalagi sarapannya bareng doi ya kan. Ih, berdua suap-suapan. Terus apa, nanti kalau ada yang belepotan tuh kunci motor ketinggalan. Bego, bego. Aduh, jatuh. Kunci motor ketinggalan anjir. Untung bukan motornya yang ketinggalan. Suap-suap apa kak? Suap-suapan ya kan sama doi. Terus nanti kalau makannya belepotan dilapin. Anjir pakai tisu. Ih sayang kok kamu makannya belepotan sih, sini aku lapin. Ah. Aduh ngayalnya minta ampun. Menghayalnya terlalu tinggi. Ntar jatuhnya sakit anjir. Gak ada yang canda. Sekarang kita lanjut. Aduh. Asli kalau panjang gini tuh kayak gimana ya? Otak tuh kayak berhenti berpikir. Aduh. Licin anjir. The hell. Jadi kita sanmorenya tuh ke Jalibar aja. Nongkrong di Jalibar. Soalnya gak jadi ke pantai. Nanti aja minggu depan lah baru ke pantai. Soalnya duit buat bekal ke pantainya udah habis kepake. Buat beli USD kemarin. Jadi si Anya nanti pakai USD. Lagi dikirim USD-nya. Ganti USD ya kan, terus dekal baru anjir. Bapak. Dia belok ke kanan tapi dia ngambil kiri dulu anjir full. Ngambil kiri full terus dia hajar kanan. Anjir udah kayak ini apa? Pembalap-pembalap MotoGP yang ngambil apa, racing line. Kalau mau masuk tikungan kanan ya kan ngambil kiri dulu full terus banting kanan. Ah. Untung aja enggak ngeput terus tabrak dari belakang. Kalau nabrak ya udah beres, selesai. Orang-orang pada sepedahan minggu pagi. Karena semenjak corona jadi banyak yang suka sepedahan tiap pagi. Nanti kita lanjut lagi kalau udah deket-deket daerah sana. Kita ngekorin MT25 per 25 dan udah dari bawah sih tadi ngekorin. Oh MT25. Tuh maksudnya nggak terlalu maksain gede-gede amat, terus nggak terlalu kecil juga.
jadi kelihatannya tuh ngepas gitu. Kalau gede amat sih, kalau gede mah ya bagus sih, kalau gede amat mah cuma kelihatan, emang kelihatan gagah gitu, cuma motor jadi berat larinya. Iya, kalau motornya tenaga besar mah nggak apa-apa. Kalau motor tenaga kecil kayak cuma satu silinder pakai ban besar, anjir, kasihan mesin. Cakep motornya MT25, simple gitu, ya, modifnya simple. Velgnya di repaint silver. Kayaknya kalau biru sih, biru yang kayak leg biru nih, velgnya silver kayak gini mantep kayaknya. Tuh, cakep. Motornya biru tapi biru hitam sih kayaknya. Biru hitam tapi velgnya silver. Apa ganti warna gitu ya, warna silver kayak gini. Cuma sama aja sih. Kalau silver ya, tapi kalau velg jari-jari beda deh. Kalau itu kan dia velg palang. Jadi kalau silver tuh warnanya tuh full gitu. Kalau jari-jari cuma rimnya aja. Jadi kelihatan cakep kalau velg palang. Kalau jari-jari kayaknya kurang gitu. Cakep anjir motornya, simple modifnya teh. Simple tapi kelihatan elegan anjir. Kayaknya WR kalau pakai velg kayak gitu cakep. Itu enggak tahu velg bawaan bukan. Gagah motornya. Rossi tadi barusan lewat anjir. Nih liatin motornya nih, MT25. Yang mana ya? Oh ini belakang. Tuh. Resep aing liatnya teh. Motor anjir. Simple, enggak asa, enggak banyak pernak-pernik baut-baut emas atau apa. Tapi kelihatan gagah gitu, keren. Jadi ketimbang yang ya gitulah. Ini orang masih cuci motor anjir. Kecuruk. Kenapa enggak berani ya? Hah? Ada something yang meresahkan. Apa? Sampean enggak bisa berenang. Oh, kirain gak bisa berenang. Pengen berenang di curug banyak. Tapi si itu gak tahu, gak mau katanya. Ada something-something gak tahu apa. Mungkin ada mantannya di curug mungkin. Atau gak tahu. Kamu terlihat ganteng sekali dari sini. Udah bersih ya kan, udah dikit. Udah dilap-lapin, tapi lihat ke atas tuh mendung anjir. Tuh sana mendung. Kayaknya karma gara-gara nyuci motor ini mah. Aduh, ini sarung tangan lepas lagi, udah dilem juga. Ay, minum teh pucuk perut sakit anjir. Campur-campur ini mah tadi. Udah mah tadi es Nutrisari, sekarang teh pucuk. Langsung ngerasa kayak perut tuh mules aja. Kunci motor mana lagi. Lanjut kita ke Jalibar. Kalau sama orang ini tuh lewat sini pasti bawaannya nikung-nikung terus anjir. Soalnya mah dia orang sini, udah hafal mati jalannya. Jadi dia tuh nikung-nikung tuh enak.
tadi di Cangar agak sepi. Soalnya masih terlalu pagi kayaknya. Tuh, dia mah bawaannya ngebut terus anjir. Gak tahu orang di belakang nih gak hafal jalur. Emang edan, mentang-mentang orang sini udah hafal jalur, jadi nikung-nikung terus. Ban depan terlalu keras kayaknya ini. Bocil pacaran, ay kalah. Kasian, kasian kalah sama bocil anjir. Bocil pacaran ngebucin di pinggir jalan. Kamu kapan Narul, kasian amat. Aduh, suka iri kadang tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita mah sekarang nggak usah fokus ke cewek dulu. Kita fokus kuliah dulu, beresin kuliah ya kan. Soalnya kan udah semester 8. Jadi fokus beresin dulu. Gak usah terlalu ngebet pengen pacaran lah pokoknya. Gak terlalu ini sih ngebet pengen pacaran enggak. Ya biasa aja gitu. Ya kalau emang nyari-nyari, nyari emang gak usah maksudnya. Nanti paling datang sendiri ya kan. Jodoh mah gak kemana. Sendal aja ada apa? Sendal aja ada pasangannya kok, masa kita enggak? Kita mah udah ada, cuma jodohnya masih dipinjam sama orang, masih dijaga sama orang gitu. Hahaha, aing juga hampir kena anjir. Dia buka gas, kita ucapkan selamat tinggal. Dia buka gas, kita gak bisa ngejar tuh. 4 silinder ngejar apa? 1 silinder ngejar 4 silinder, nangis motor. Tipis. Tipis Rejun, tipis-tipis tadi. Tipis sama spion. Tabrakan. Ngeri, 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 ngeri.
Siapa itu? Ada cewek guys, pakai CRF guys. Aduh, awas, awas. Aduh, awas jatuh. Aduh. Sampean duluan. Aku pengen di belakangnya. Pengen nemenin dia sampai ya kayaknya ke Jalibar juga dia. Moga-moga ya kan. Tenang, akan aku temani kamu sampai tujuan. Tujuannya kemana tapi? Nanti sampai Jalibar aku belok kanan soalnya. Kalau kamu lurus ya udah lurus sendiri. Berarti aku cuma bisa nemenin sampai Jalibar ya. Maaf. Soalnya enggak hafal jalan nanti kalau saya nemenin kamu sampai rumah. Nanti balik ke Jalibarnya gimana? Nyasar. Aku nganter sampai rumah. Woi, salah jalan, coy, lewat situ seharusnya. Emang enggak, emang bener sih, cewek itu selalu bener, enggak pernah salah emang. Dia mah tahu, wah ada buaya ngejar dari belakang. Ada dua orang buaya, guys, ngejar aku dari belakang, dalam hatinya gitu ya kan. Padahal mah bukan buaya. Ini mah buaya setia aja. Ini ada sirkuit di bawah. Apa kita main-main di sirkuit di bawah pakai supermoto? Tapi kotor nanti. Dia lurus guys, ternyata kita belok kanan. Dadah, hati-hati sampai rumah. Nanti aku nyusul, bilangin mama. Aku ke Jalibar dulu. Ini orang Willy, woi. Spijo. Hah? Iya. Ruben sepi ya. PSM di mana PSM? PSM. SM. Yang di TikTok apa? Yang apa? Yang di TikTok. Yang sampean bilang mau tak anterin enggak ke PSM. Ah, ada itu yang aku tag sampean di postingan terus apa ya? PSM SPM PSM apa sih? Hah? Ada yang tok yang postingan cewek dua orang itu loh yang aku tag. Yang aku bilang PSM SPM SPM. Ayo kita duduk di dalam dulu. Kita duduk di dalam dulu sambil mengatur rute selanjutnya. Nanti cari di TikTok ada. Yuk. Jadi ini namanya rest area 72. Rest area Jalibar maksudnya. Kalau sebelah sana tempat para ngabers NMAX gitu. Kalau sini tempatnya para Herex. Kalau supermoto ini cuma 1, 2, 3 itu. Supermoto mah mana kiri kanan gak jadi. Aku mau masuk situ tapi kotor banget. Gak apa-apa. Udah dikit anjir. Capek ngekitnya. Arul. Hah? Iya, Bandung. Bandung. Iya.
Jadi gimana mas? Dapat ya? Mantap pak. Cati pak. Cati pak ya. Pak berikan pak. Wali. Kabar. Gak mau lama. Lama ini kamera udah pas belum tadi. Mana? Mana sabar dulu. Tadi posisinya dirubah. Balik-balik nih udah jam berapa? Jam 4 nongkrong dari pagi, cuy. Tadi tidur juga di sini tadi, ngantuk. Balik tadi ya tuh mau apa? Mau ke Bromo tadi jam 11. Cuma kayaknya lihat di sana tuh sebelah sana mendung. Balik. Perjalanan masih jauh, masih 2 jam balik ke rumah. Dari sini ini juga udah mendung lagi. Udah mau hujan. Semoga aja di sana enggak hujan. Bahaya kalau hujan, masalahnya harus nyopot kamera lagi, masukin lagi ke kantong. Nanti mungkin pasang apa? Pasang USD dulu, terus baru ke pantai Malang Selatan. Soalnya USD-nya masih dikirim, baru dikirim besok, 4 hari baru nyampe. Terus di-repend dulu, nanti kalau udah nyampe di-repend, dibubut, baru pasang. Banyak itu PR-nya, harus bubut, harus. Bubut terus ngeripen segitiganya. Saya mau diripen warna biru kan segitiganya. Diripen warna biru terus dibubut sama bikin dudukan lampu. Dudukan kunci kontak. Pokoknya banyak PR-nya mah. Soalnya bukan pakai real jam kan. Kalau pakai real jam yang 2021 kan udah full PNP gitu, ada apa? Ada dudukan lampu, ada dudukan kunci kontak. Jadi enggak perlu bikin lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, masa ya pakai real jam, makanya sayang aja gitu, mending yang limbah. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Tadinya mau ke Bromo tapi nggak jadi karena mendung, karena pas di sana juga hujan di Bromo, kabut lah pokoknya kalau mendung kayak gini tuh di Bromo. Makanya tadi ya udah nongkrong aja di situ sampai sore gini. Oke, nanti ditunggu aja next konten selanjutnya, konten apa pokoknya ditunggu aja. Ini ada motor habis terabas kayaknya. See you next video.